Di mana kita sendiri maklum kertas putih pertahanan ni adalah satu kertas yang telah dibentangkan bagi tujuan untuk menunjukkan komitmen Malaysia dalam mengekalkan keamanan, kesejahteraan serta kemakmuran untuk negara. So ini signifikannya kertas putih pertahanan ni, dan ia telah mula dan sudah sampai masa untuk direview pada tahun depan, tapi kick offnya mula sekarang dan ia patut berakhir pada 2030 kertas putih pertahanan ini. Dan sudah tentulah banyak perkara yang kita mengapa lakukan ini, pertamanya untuk memastikan kita dapat lakukan tambah baik untuk mengukur keberkesanan untuk lihat perkara-perkara yang mungkin perlu kita perbaiki. Keduanya, kita tahu banyak perubahan-perubahan yang telah dilalui semenjak daripada pembentangan kertas putih ini di Parlimen. Seperti yang saya ucapkan tadi, soal pandemik global, perubahan iklim, soal keterjaminan makanan, soal konflik-konflik yang berlaku Ukraine, Rusia, juga di Gaza, perjanjian pertahanan antara tiga negara, Australia, United Kingdom, Amerika, yang tentunya melibatkan kawasan sini yang mungkin boleh mempengaruhi soal kita ni kawasan nuclear free zone dan sebagainya. Dan yang ketiga, tentunya apa saja dapatan yang baru melalui kajian separuh penggal ini akan digunakan untuk kita beri perhatian kepada permohonan-permohonan yang akan dilakukan oleh Kementerian dan Angkatan Tentera Malaysia kepada kerajaan dari segi untuk pastikan kesiapsiagaan angkatan tentera kita. Dan saya telah mengambil dalam ucapan saya ini menekankan kepada beberapa perkara soal angkatan masa hadapan, yang mana ia bukan sahaja merujuk kepada perolehan perkakasan baru tetapi juga kepada anggota-anggota, sebab kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan di mana peperangan akan datang, banyak menggunakan teknologi sebagainya. Sekarang ni kita tengok peperangan dan juga serangan dilakukan melalui drone, so kita perlu ramai hackers sebagainya untuk jamkan, dan selain daripada melakukan usaha-usaha menceroboh peralatan yang ada di kalangan negara-negara yang mungkin tidak bersama dengan kita dan sebagainya. Kedua, soal penggunaan artificial intelligence yang saya telah tekankan mengenai 5T tadi, soal trend, threat, analysis sebagainya. So mungkin ada nanti ucapan akan diberi. Saya juga telah beri penekanan kepada soal keperluan untuk kita lihat kepada pembangunan dan perkembangan industri tempatan. Saya ingat ya, ini satu perkara yang memang kita telah kerap kali bangkitkan. Ia merupakan sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan, kerana saya percaya kalaupun akhirnya kita tak mengeluarkan peralatan, tetapi sekurang-kurangnya komponen-komponen dalam sesuatu peralatan tu, termasuklah tenaga-tenaga mahir yang boleh menyelenggara dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita wajar beri perhatian. Kemudian soal anggota simpanan, pemerkasaannya, kita perlu mencari jalan bagaimana akhirnya kita benar-benar dapat mencapai jumlah dan angka seperti yang telah dicadangkan, termasuklah mungkin akta mengenainya, mungkin mengenai bagaimana dorongan untuk masyarakat menyertainya dan sebagainya. Dan sudah tentulah penting juga perkara kelima, diplomasi pertahanan. Itu antara perkara, dia banyak perkara lain, saya hanya ambil 5 perkara ni.
diplomasi pertahanan pentingnya seperti kita lihat ancaman dan tuntutan kawasan bertindih seperti di Laut China Selatan. Saya ingat kalau tak ada diplomasi pertahanan dah lama berperang. Jadi di situlah pentingnya diplomasi pertahanan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita akan beri perhatian untuk kita siapkan kajian separuh penggal kertas putih pertahanan. Terima kasih. Angkatan? Angkatan masa depan. Angkatan masa hadapan perlu juga mengambil kira jenis-jenis peperangan yang akan berlaku sebagainya. Dan hari ini kita dapat lihat penggunaan secara meluas teknologi IT sebagainya, maka memang tak boleh nak dielakkan dia akan menjadi satu trend yang akan dilaksanakan oleh banyak tentera-tentera di tempat lain. Kita juga tak boleh ketinggalan dan terkebelakang. Maknanya satu hari nanti kita memang akan ambil anggota tentera yang memang pandai hebat, yang boleh menjadi hacker sebagainya. Di luar sana kita dapat lihat bagaimana termasuklah ramai masyarakat budak-budak muda yang terlibat dalam extreme sport. Itu semua dia, jadi itu semua memang akhirnya kita ada mungkin ada relevan untuk diserap. Maknanya dia memang nanti perang akan pakai tengok sistem aja, tapi daripada jauh boleh tembak sebagainya. Jadi memang kita kena, itu sebab saya kata kita kena kaji perkara-perkara ini supaya kita tidak ketinggalan. Kerana negara lain, terutamanya yang paling dekat dengan kita, Singapura, dah jadikan ini sebagai ketumbukan yang keempat dalam sistem perkhidmatan tentera dia. Dia ada uniform dia, dia ada pasukan dia dan sebagainya. So mungkin kita percaya negara lain pun telah mula. Dan kita perlu beri pertimbangan untuk kita melihat kita juga ada dalam negara kita. Kita ni kita punya berjiran dengan banyak negara. Dan kita kena lihat drone-drone yang masuk apa semua. So sentiasalah kadang-kadang kita nak pastikan bagaimana nak jamkan. Dan terutamanya sekarang kita difahamkan iaitu penyeledup-penyeledup dia memang pakai drone. Dia nak tahu ada kat mana, bila operasi kita buat, di mana ada anggota-anggota kita itu. Jadi dia akan tahu, dia beritahu, jadi dia tidak akan mendarat di kawasan tu. Sebab dia panggil apa? Taikong apa semua. Dia memang pakai drone. Itu sebabnya kadang-kadang dia boleh menyusup masuk. Sebab dia tahu, dia boleh tahu dekat mana ada anggota tentera, jadi dia akan elak situ, dia pergi tempat lain. Dia pakai drone. So bagaimana kita nak lumpuhkan drone dia supaya kita lebih berkesan daripada dia. So ini yang memang kita tak boleh nafikan berlaku dalam perairan kita. Itu tak payah cakap lah, drone daripada negara asing sebagainya. Tapi can we expect how soonest? Saya percaya hari ini kita bersyukur, terima kasih. Pertama, kerajaan memahami keperluan. Kedua, rakyat tak bising bila angkatan tentera dapat banyak peruntukan. Harap rakyat terus faham dan sokong. Memang betul. Saya cakap betul ni. Yeah. Harap itu sebab je dia orang selalu kata ni masa tak ada perang pasal nak tu. No, because operasi berjalan sepanjang masa.